Gila. Ini udah beda kelas ini guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React. Lanjut lagi guys, hari ini kita lihat persembahan Big Stage 2022. Kemarin sudah ada persembahan di semifinal dan sudah ada satu orang yang tersingkir kemarin guys, Ajoy Zainal ya. Tapi tiga orang yang masuk bottom 3 kemarin tuh, Elika Paujin, Ajoy Zain. Elika Paujin masuk nggak kemarin ya? Elika Paujin apa Yasmin Aziz ya kemarin ya? Aku lupa ingat guys. Tegas Septian, Ajoy Zainal. Nah, Ajoy Zainal yang keluar ya guys ya. Kemarin Ajoy Zainal ikut All Together Now itu juga nggak begitu sukses kan. Sekarang ikut Big Stage juga tersingkir guys. Waduh, mungkin belum rezekinya juga nih Ajoy Zainal. Mungkin masih ada lagi kesempatan di lain waktu ya, mungkin dia bisa masuk acara-acara yang lainnya gitu kan ya. Tapi terlepas dari itu semua, kemarin persembahan pesertanya sih lumayan oke-oke lah ya. Yang oke-nya tuh sih pas duetnya guys, bukan duet sih, battle-nya ya. Pas battle itu oke semua guys. Tegar Septian versus Ajoy Zainal oke, terus Yasmin Aziz dengan Elika Paujin juga oke. Yang paling menarik perhatian para juri itu ya battle-nya antara Daniel Cuer dengan Aisyah Reno ya. Wah, itu luar biasa itu persembahannya ya. Nanti kita lihat juga deh seperti apa. Tapi untuk video kali ini kita lihat persembahan Daniel Cuer ini juga yang memukau ya, stunning ya. Di persembahan semifinal kemarin dia bawa lagu blues dan dia main piano sendiri guys. Jadi kita akan lihat ya persembahannya seperti apa. Tapi sebelumnya aku mau bagi saudara dulu kepada top donator pada bulan ini, yaitu adalah Bang Irwan Rahman dan Bang Am Omar. Terima kasih Bang, dan kalian juga bisa ikutan berdonasi. Caranya mudah banget, kalian hanya perlu join jadi member VIP channel ini, dan semua uang hasil yang terkumpul nanti insya Allah akan aku bagikan pada orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, infak sedako dan lain-lain yang lebih bermanfaat untuk kita semua ya. Mantap. Mantap. Yuk, kita lihat langsung persembahan dari Daniel Cuer ini ya. Indo 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 Riek. Daniel Cuer is a man's world. Daniel Cuer ngeblus dia. Bisa gak dia ngeblus? Suaranya ini gak ada blues-bluesnya sebenarnya. Malam ni Daniel excited nak perform gitu, sebab Daniel akan perform main piano sambil nyanyi. Setelah berminggu-minggu Daniel merayu nak main piano, finally malam dia ni juga Daniel bisa akan main piano, tunjukkan ternyata, skills ya. Daniel dalam bermain piano. And if you guys tak tahu, kira cuma Aisyah Reno aja yang major bisa. In modern jazz piano. Kenapa Daniel pilih piano sebagai major instrument Daniel? Sebab Daniel tengok pianis-pianis dekat luar sana, diorang selalu pergi overseas, diorang selalu banyak show jadi pianis. And then Daniel tengok sini-sini Daniel pun ramai diorang jadi pianis yang terkenal lah sampai ke hari ni. And Daniel punya idol as a pianist is Isyana Saraswati. Tapi sampai part Daniel pula, Isyana Saraswati MCO dia apa nasib? Tak apalah, perform atas stage je lah. So korang excited dah nak tengok Daniel main piano? So ladies and gentlemen, I present to you Daniel Cuer. Okay, kita lihat yang nanti piano guys. Mantap ya. It's a man's man's world. Oh, stiker itu guys. Kira memang tulisan stiker itu. Oh, grand piano dengan yang keren. Oh, bukan grand, aku kira grand itu tadi. Bukan grand guys, itu casingnya doang. Dibikin kayak grand piano.
This is a man. Asik. This is a man's world. But it would be nothing. Asik. Nothing without a woman or a girl. Oh, mantap. Kalau ngeblues gini mantap. Bisa dia ngeblues ternyata guys. Gak nyangka aku. Suara dia kan suara ngepop banget. Wah, ini sudah beda kelas dia kalau bawa lagu blues kayak gini. Wah, cocok kan bawa lagu blues dia guys. Asik. Wah, gila. Mantap. Wih, dapet guys, penyampaiannya dapet. Dia kayaknya cocokan, aku lebih suka kalau dia nyanyi genre blues guys. Lebih dapet gitu ya, lebih laki gitu. Daripada dibawa lagu pop itu agak kurang gimana gitu ya. Kalau lagu blues dapet banget ya guys, mantap gila. Aku gak nyangka kalau dia bisa bawa lagu blues kayak gini. Keren guys. Gila. Udah beda kelas ini guys. Wah, gila. Gila. Mantap. Ini baru mantap. Amazing ini baru. Ini persembahannya paling keren guys, sejauh ini guys. Wow. Gila. Daniel Chuer. Daniel dah pergi satu note yang aku tak pernah dengar orang lelaki pergi bro. Berapa tu? Dia pergi mana? Otis? He just hit that insane note right there man. Otis berapa tu? Otis berapa? Otis berapa? Enam kot. Hey, buset. Oh, tinggi sangat eh. Nampak tak? Macam pandai dia cakap pasal muzik. Tapi tengok, kerana terpukau dengan persembahan tu, mereka lagi masih lagi tengah isi borang main sejahtera dekat situ. Sejahtera. Yelah, sebelum masuk kena isi. Takut tersalah nanti. Kotak dia pun memain peranan. No yes, dia tukar pula yes kat atas. Takut. Semua kena kan nak masuk? Faham, tiap-tiap minggu datang. Tahu, peminat-peminat setia. Oh, tapi dia memang power lah. Wow. Gila lah fansnya. Sorakan betul lah. 92, 99. Oh, gila. Thank you very much. Alhamdulillah. Okay, Totti 90. Tinggi ya. Ayo lagi 90. Ini kayaknya paling mantap deh. Kita nak komen daripada Abang Ajai kita lah, Abang. Mr. Keyboardist. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. I just can tell you got the blues, Mike. You got the blues. Thank you very much. Right, right. Bukan senang orang nak nyanyi lagu blues. Iya. Yeah. Ya. Yeah? You were dalam pun nak kena blues. Betul. Tapi saya tak pernah terfikir awak ada blues. Ya, yeah, betul. Saya tak pernah terfikir awak ada blues. Iya. Dan prestasi awak setiap minggu semakin meningkat. Terima kasih. Alhamdulillah. Right. Pada permulaan saya mendengar daripada minggu pertama, awak memang simpan weapon.
Awak punya orang memang simpan barang punya barang. Betul. Awak pandai strategikan benda-benda ni. You got that module of competition. Yeah. Faham tak? Faham. Because awak tak tahu bagi climax. Itulah caranya competition. You have to be smart. Ya, yeah? Untuk adakan module sendiri. Benda tu ada barang pada awak. Terima kasih, alhamdulillah. Dan towards the end. Awak dah makin dah cucur dah, dah rapat dah ni dengan Aisha and Erica. Oh iya. Yeah. Alright. Kayaknya dia top 3 dia nanti. Saja. Erica, Aisha, okay. Aisha, Erica, Daniel itu. Ada modul, bro. Pasti masuk top 3. Ada tengok muka Kak Siti pun ada perasaan bangga. Mungkin Kak Siti pun boleh komen sikit persembahan Daniel. Silakan. Okay, Assalamualaikum Daniel. Waalaikumsalam Tati. Sangat membanggakan, yes betul. Saya boleh katakan di sini anda antara peserta big stage yang sangat-sangat memberikan terima kasih. Setiap minggu yang terbaik, konsisten, malah lebih baik dan baik. Sebab ini adalah semifinal, anda betul-betul letakkan diri anda di tempat yang terbaik. So insyaAllah ada peluang untuk masuk final. InsyaAllah. Mantap. Okay. Masuk final. Komen yang positif daripada juri-juri kita. 90-90 tadi. Just a bit saja. Okay. Oh, alright. Sekarang ni semua dah sedap. Tapi yang boleh buatkan awak excellent is your rounded tone. Alright. Sekarang saya masih ada rasa nipis lagi. Find a proper, cari proper range yang betul comfortable untuk tone rounded tu. Tapi memang kalau dia bagusan bawa lagu blues. Dah bagi tips macam minggu depannya. Minggu depan kejap lagi pun boleh. Gunakan. Okey rounded. Okey habis ya. Baiklah kalau ya ini persembahannya paling bagus guys. Kalau menurut aku sejauh ini paling bagus persembahannya ya. Karena dia bawa lagu blues ini aku suka guys. Lebih laki-laki gitu. Daripada dia bawa lagu pop itu agak gimana gitu ya. Kurang mantap lah. Aku juga gak nyangka guys dia bisa bawa lagu blues. Sama kayak Bang Ajay tadi. Gak nyangka kalau dia punya blues ya. Kalau nyanyi lagu blues itu harus memang benar-benar dia nge-feel gitu. Kalau gak ada feel bluesnya gak bisa. Tapi Daniel Chuer keren ternyata ya guys ya. Aku yakin dia masuk top 3 nih guys. Top 3 itu aku ramalkan itu Aisha Hartno, Erica Paujin, Daniel Chuer. Nggak tahu tuh yang mana jadi juaranya, tapi yang pasti kayaknya 3 orang itu masuk top 3 guys. Itu menurut aku guys ya. Ya kita lihat aja di final besok ya seperti apa persembahan mereka. Pasti keren-keren karena di final besok tuh mereka juga ada duet dengan artis-artis ya guys ya, artis jemputannya. Kita lihat aja persembahannya di minggu besok ya. Daniel Chuer mantap kali lah. So itu aja untuk video kalian, cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, dan akhir kata peace love and respect from Indonesia. Ciao. Rasa bila kau tiada, hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan kianat. Berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau kianati. Berjanji padaku.